Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Krisna. Dari Solo. Keluhan saya sakit ginjal, lumut. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, mitra sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektare itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan untuk memiliki hidup yang lebih sehat gitu kan. Dan lebih baik. Dan lebih baik di mana kandungannya memiliki bahan dasar 100% alami, terbuat dari 39 jenis bahan berkhasiat. Ada buah, ya. Sayur, juga rempah-rempah terpilih dan memiliki kandungan hebat di dalamnya. Itu rasanya patut untuk kita pertimbangkan ya, patutlah untuk dilirik. Sekali. Untuk itu, kali ini kami akan membahas mengenai Sozo Formula Manggata atau Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Seperti tadi tayangan yang telah kita saksikan bersama. Nah, untuk mengetahui informasi lengkap tentang Soman dan kehebatannya, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Yes. Dr. Iketut Widana, MAPPSC. Sebagai konsultan medis PT Soman Indonesia. Nah, halo. Dia juga ini mantan dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Bali juga. Oke. Okay. Nah, gimana nih dokter Ketut? Sehat? Sehat walafiat berkat Soman. Itu dia. Mudah-mudahan Anda juga berdua sehat walafiat. Amin. Insya Allah. Udah lama kita gak ketemu ya dok ya? Iya, udah sebulan rasanya. Udah sebulan ya? Oke. Ya. Oke. Okay. Berarti ini kan kondisi dokter bisa terus tetap prima, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi Soman secara Soman. Teratur ya? Soman. Terus terang tadi malam gak tidur sama sekali. Kenapa dok? Kenapa? Karena pesawatnya jam 6 harus sudah take off. Jadi jam 3 enggak berani tidur. Iya, ketinggalan iya. Pesawat. Belasnya langsung dari Bali nih. Iya, udah langsung dari Bali. Oke. Tapi buktinya masih tetap utuh. Alhamdulillah. Biasanya Soman ini kalau dokter konsumsi setiap pagi hari, malam hari atau gimana? Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Ya. Tiga kali. Berapa tetes? Kalau saya 11 tetes. 11 tetes ya, sekali minum. Apalagi dalam keadaan begini harus 11 tetes. Oke. Okay. Ini kan kandungan yang dimiliki oleh Soman itu begitu hebatnya gitu. Karena kalau misalnya tadi kita memang sudah menyebut sedikit ya kandungan yang ada dalam Soman. Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai kandungannya. Iya, kandungannya dari tadi sudah disampaikan 39 jenis buah, sayur, malah ada rempah, ada rumput manggata yang tumbuh di Gorontalo, ada buah ada merah dari Papua, ada juga buah kiwi, satu-satunya buah yang diimpor dari Australia. Dari Australia. Hanya kiwi saja. Ya, karena vitamin C-nya tinggi sekali. Setelah dianalisa dari kandungan 39 jenis itu, terdapatlah kemudian vitamin yang lengkap, kecuali vitamin D. Omega 3, 6, 9, asam amino esensial, non-esensial bersyarat, kemudian esensial bersyarat, kemudian ada EPA dan ada DHA, asam lemak yang amat dipentingkan oleh tubuh kita, kemudian ada enzim, ada super antioksidan yang betul-betul ini menyebabkan bagaimana kita memelihara sel, memelihara peredaran darah kita. Di mana di dalam tubuh kita ada peredaran darah? Kan tidak ada. Sampai sel otot pun itu ada micro
peredaran. Arteriol, peredaran darah. Itu fungsi daripada super antioksidan yang memperbaiki dinding pembuluh darah, memelihara sel sehingga sel tetap sehat, baik, sehingga kita tetap bisa berkarya. Itu penting sekali. Nah, di samping itu juga, saya masih ingat waktu saya SD, apa fungsi daripada protein? Mengganti bagian tubuh kita yang rusak, mengganti sel-sel yang rusak. Oleh karena itulah di Soman ini ada tiga macam asam amino. Asam amino itu adalah bagian dari protein, esensial asam amino esensial, asam amino non-esensial, asam amino esensial bersarat. Semua itu kalau kita jumlahkan, esensial itu ada 8, non-esensial itu ada 4, esensial bersarat itu ada 8. Jadi ada 20 macam asam amino di dalam Soman itu. Okay. Makanya Soman itu mempunyai, belum lagi yang lain-lain seperti super antioksidan dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali pemirsa jamu tetes Soman kandungannya yang ada di dalam. Dan nanti saya juga mau tanya, ini yang saya tahu proses dari disatukannya ini lama loh, 9 sampai 12 bulan. Kenapa? Nah, di segmen kedua nanti dokter kita akan menjawab semuanya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Tadi kan sempat dimention oleh Harsha bahwa jamu tetes Soman ini diproses membutuhkan waktu yang lama. Sangat lama ya, 9 sampai 12 bulan. Ini kenapa sih prosesnya begitu lama? Emang apa saja yang terjadi di dalam Proses ini? Masa prosesnya. Dokter bisa jelasin enggak, Dok? Nah, oleh karena itu, karena terdiri dari 39 jenis bahan, jadi diproses dengan fermentasi dingin secara bertahap dengan bioteknologi modern. Kenapa dengan bioteknologi modern proses dingin? Kalau di proses panas itu terjadi perubahan daripada khasiat daripada kandungan masing-masing bahan tersebut. Oleh karena itulah fermentasi dingin sehingga pada pH 4 sampai menghasilkan pH 9,4 baru dipanen sehingga tidak terbentuk alkohol di dalamnya. Ini pH-nya tinggi berarti ya, Dok? pH-nya tinggi jadi basah. Karena pada umumnya bahan-bahan yang mempunyai pH asam itu banyak menimbulkan penyakit keluhan. Seperti misalnya semurat, keluhan di lambung. Itu banyak menimbulkan pH asam. Nah, oleh karena itulah kemudian dengan fermentasi bertahap, kemudian itu semua khasiat di dalam masing-masing komponen itu tidak akan berubah. Jadi oleh karena itulah kalau kita perlukan misalnya perlu omega 3 akan keluar, dibutuhkan oleh organ kita. Perlu misalnya antioksidan akan keluar dari bahan itu. Begitu juga vitamin dan lain sebagainya.
Oleh karena itulah tidak boleh dipermentasi panas sehingga tidak merubah khasiat daripada komponen-komponen tersebut. Makanya karena pH-nya tinggi ini dibutuhkan oleh tubuh ya. Tubuh kita membutuhkan. Dan ini sebelum kita lanjutkan, ingin menginformasikan sedikit bahwa nanti kami akan membuka line telepon interaktif untuk Anda langsung bertanya kepada Dr. Ketut di nomor 2994-1184. Nanti kami akan memberikan memberitahu kapan waktu Anda sudah bisa menelpon. Kita akan lanjut lagi obrolannya. Berarti kan pH-nya tadi begitu tinggi gitu kan, dan fragmentasinya dingin gitu ya. Iya, fermentasi dingin. Tidak panas. Nah, kemudian ketika jamu tetes Soman ini kita konsumsi secara teratur, bagaimana proses kerjanya di dalam tubuh? Proses kerja di dalam tubuh sebagai apa yang saya sampaikan tadi, ada kemampuan untuk regenerasi sel saraf, ya sel saraf maupun sel-sel yang rusak di dalam organ kita. Seperti misalnya pada orang yang menderita mah kronis. Saya. Mah kronis. Nah, oleh karena itu tolong nanti dikonsumsi mah kronis, buktikan sendiri. Mah kronis itu permukaan mukosa dari lambungnya itu sudah rusak. Diskontinuitas dari permukaan mukosa lambung. Nah, kalau dengan obat-obat biasa, saya ini bukan nanti obat medis loh. Dengan obat biasa itu cuman menutupi sebelah aja, begitu khasiatnya itu hilang, sakitnya kambuh lagi. Okay. Sedangkan dengan Soman ini, permukaan daripada sel-sel permukaan mukosa itu akan diperbaiki, diregenerasi sel-selnya itu, sehingga terbentuklah sel-sel yang baru, yang sehat, yang normal, yang kemudian lebih tahan kepada perubahan-perubahan yang ada di lambung, baik itu asamnya meningkat, mungkin karena tidak makan, stres misalnya keras, jadi itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Dengan minum rutin, tidak berpengaruh sama sekali. Ini bisa kalau berdampingan? Baru mau nanya. Kalau berdampingan dengan obat yang lain gimana? Obat kalau yang berdampingan dengan obat dokter, tidak ada masalah. Hanya saja, Soman dulu sebelum makan, supaya diserap optimal maksimal, diserap oleh tubuh, sehingga masuk ke dalam peredaran darah, 2 jam kemudian silakan Anda minum obat dari medis. Oke, berarti Soman terlebih dahulu ya, baru ya, medis. Misalnya pada orang yang tekan darah tinggi, obat medis kan gak bisa di stop, seumur hidup. Nah itu silakan 2 jam kemudian. Suatu saat nanti tekanan darahnya sudah bagus, obat medis yang punya side effect yang kurang baik bagi tubuh pelan-pelan dikurangi. Nah, ini penjelasan dokter kita tahan dulu karena ada telepon dari Ihsan di Makassar. Coba kita sapa. Halo Ihsan. Halo. Halo. Ya. Silakan pertanyaannya Ihsan. Halo. Halo, iya Ihsan. Iya, saya begini, Soman bisa menyembuhkan saya punya asam lambung tinggi. Oh, Ihsan punya asam lambung tinggi ya? Okay. Apakah cocok sudah dengan sampai Soman? Sekarang dalam keadaan saya sakit ini asam lambung tinggi paling sering datang. Baik. Baik. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Tahun saya alami ini sakit asam lambung tinggi sampai saya punya jantung mau berhenti. Sampai lari ke jantungnya. Baik, Pak Ihsan, kami sudah menangkap pertanyaan Anda. Selamat disimak dan dipantau terus jawaban dari Dokter Ketut ya. Semoga lekas sembuh Bapak. Silakan Dok. Pak Ihsan di Makassar, asam lambung tinggi mungkin udah kronis sekali, sampai berkali-kali kemana ke sana ke sini, itu satu bukti nyata bahwa kesembuhannya itu tidak tuntas. Oleh karena itu, silakan Pak Ihsan minum Soman 10 tetes 3 kali, pagi, siang, sore sebelum makan, diteteskan di setengah gelas air minum. Air minum biasa, jangan panas, jangan dingin, diminum sebelum makan. 2 jam kemudian silakan Pak Ihsan minum obat medis. Kalau memang nanti suatu saat sudah ada perbaikan, obat medis pelan-pelan ditinggalkan. Kemudian kalau sudah tuntas betul, obat medis tidak usah dikonsumsi lagi, bisa dipertahankan dengan mengonsumsi Soman 5 tetes saja 3 kali sehari, sehingga badan Anda akan jauh lebih fit. Akan merasakan kesegaran yang memang luar biasa, bekerja akan lebih baik, keadaan badan pun akan jauh lebih fit jadinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tolong hindari sementara makanan yang pedas, pedas merica, pedas cabai, makan yang alot kayak sate kambing, lemper, udah gitu wingko mungkin kalau ada wingko di sana. Santan gimana Dok? Santan tolong dihindari. Udah gitu
buah-buah yang kecut seperti jeruk gitu, tolong dihindari, dihindari dulu. Ya, supaya asam lambungnya tidak meningkat dan kemudian pengobatannya bisa maksimal. Pada soman jadi maksimal optimal. Nah, itu. Kita juga mau melihat beberapa testimoni setelah para orang-orang ini mengkonsumsi soman. Ya, ini dia. Saya stroke selama 1 tahun. Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang HP soman 19 botol. Alhamdulillah. Saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Anak saya sakit bronkitis dari umur 10 bulan. Waktu itu waktu berobat ke dokter suruh berobat rutin selama 6 bulan. Udah berobat rutin udah dinyatakan positif sembuh. Tapi selang 1 bulan dari itu udah enggak minum obat dari dokter itu, ternyata sakit lagi. Ya alhamdulillah udah sembuh. Waktu itu juga udah sempat ronsen, ternyata udah sembuh gitu kan. Terus ya saya lihat perkembangannya juga ya, batuknya udah sembuh. Nah, kalau kita lihat kan ada beberapa testimoni tadi ya pemirsa ya, dari beberapa orang-orang yang mengalami penyakit yang sudah diderita cukup lama. Ada bronkitis, terus juga ada yang stroke. Ya. Nah, apakah kalau kita lihat ini dosis pemakaiannya sama Pak Dokter untuk masing-masing penyakit yang dialami oleh dosisnya pasien? Dosisnya memang tidak sama gitu. Cuman secara general bisa kita gampang sekali. Orang biasa pun ini bisa makainya. Misalnya kalau dia itu seorang yang sehat, kepingin fit, nah sehat dengan fit itu kan beda. Beda, betul. Sehat tidak ditemukan adanya keluhan atau tidak ada penyakit. Sedangkan orang fit, tingkat kesehatannya jauh lebih tinggi. Itu cukup 5 tetes, 3 kali, pagi, siang, sore, diteteskan di setengah gelas air minum. Itu cukup. Ya. Nah kalau sudah ada penyakit ringan, 7 tetes, 3 kali. Di setengah gelas air minum. Kalau penyakitnya berat, misalnya penyakit kencing manis yang sudah ada komplikasinya, itu 10 tetes 3 kali. Jadi kalau di gelasnya itu tidak boleh setengah gelas aja. Setengah ya, gelas saja, setengah gelas. Kecuali anak kecil itu mungkin dikurangi ininya. Kalau bayi misalnya itu atau balita cukup 3-5 tetes tergantung berat dengan penyakitnya. Jadi kalau bayi balita berarti dengan susu gitu boleh atau? Di susu, susu yang siap minum. Biasanya susu siap minum kan diteteskan di punggung tangan. Itu siap minum silakan teteskan
nanti diminum susunya itu harus dihabiskan supaya jangan tertinggal, kasihan obatnya nanti. Iya. Iya. Ini kalau untuk luka di luar gitu dok, bisa nggak? Ya inilah kelebihan daripada soman dibandingkan dengan yang lain-lainnya, luka luar itu bisa. Luka sayat yang barusan itu ditetesi cepat sekali kering. Saya udah berkali-kali mengalami. Udah di samping itu ada jerawat, jerawat batu itu jerawat stone dibilang. Itu diurapkan, raupkan begini rata. Dan juga diminum 7 tetes 3 kali, itu bisa juga sembuh. Gimana tadi kalau untuk yang jerawat dok? Jadi ditetesin kayak contohnya di kapas gitu, ya, kemudian dioleskan atau gimana? Kalau diteteskan di kapas nanti enggak rata ya, banyak yang meresapnya. Betul. Udah gitu di tangan begini aja, kemudian diusapkan, diratakan. Dan juga jangan lupa diminum, supaya dari luar dan dari dalam ada. Bekerja bersama. Nah yang berat itu adalah kalau komplikasi daripada diabetes. Biasanya kan berakhir dengan amputasi. Itu yang paling ditakuti. Tapi semenjak adanya soman, gak usah khawatir, luka diabetes itu bisa disembuhkan. Di samping minum juga ditetesin di tempat luka. Nah saya setelah saya coba menggali dan menggali, ternyata kenapa luka itu sulit sekali sembuh dengan pengobatan yang klasik. Ternyata di bawah kulit itu ada kantong-kantong pus, kantong-kantong nanah. Oleh karena itu, kalau ditetesi dengan soman, kok keluar nanah dok? Nah, setelah saya lihat, coba luka itu, ternyata di bawah kulit itu ada kantong nanah yang sulit sekali dicapai oleh pengobatan biasa. Dengan teteskan soman, dia keluar gitu ya? Itu kayak diperas keluar dia. Dan dia jadi keluar, makanya akhirnya bisa... Akhirnya sembuh total. Sembuh lebih baik dari akhirnya. Untuk penyakit, untuk yang penderita diabetes itu kan, dia mereka rentan juga terhadap jamur gitu kan di jamur juga badan. Bisa. Ini bisa? Jamur bisa. Malah ada yang di YouTube itu vitiligo. Vitiligo itu kan sulit sekali disembuhkan. Belang-belang yang tidak boleh kena sinar itu. Udah ada beberapa yang disembuhkan vitiligo itu dengan soman, dengan minum, dan kemudian digosok-gosokkan pada bagian yang kulit yang hipopigmentasi itu. Itu bisa ya? Bisa, ya. Okay. Begitu juga pada eksim, eksim biasanya kan ada kaitannya dengan alergi, sulit sekali sembuh, itu eksim malah bisa disembuhkan total. Apalagi pada bayi nih, sekarang ini belakangan banyak sekali balita gitu kan yang terkena eksim dengan kondisinya cukup parah. Gitu dok. Iya, itu bagus sekali, padahal kalau kita pakai obat medis, itu side effect pada bayi itu berat sekali. Berat sekali. Oleh karena itu dengan soman tidak ada side effect, tidak ada efek samping, tapi ada kesembuhan dan memang bisa dipakai pada bayi. Tidak ada masalah sama sekali. Okay. Pada orang hamil muda juga, hamil 3 bulan, silahkan pakai soman. Okay, minimal usia kandungan 3 bulan ya? 3 bulan boleh, baru jadi pun boleh. Okay. Nah yang terlambat pun yang sulit dapat momongan, minum soman, ngomongannya jadi positif. Jadi positif nih, bukan negatif lagi hasilnya. Saya punya teman, Dokter Ketut, aku lihat di Metro, di TV One, kamu bilang begini-begini, benar itu? Aku sudah 5 tahun gak punya cucu, udah 5 tahun mantuku nikah, nah, akhirnya silakan pakai, coba 7 tetes 3 kali. 3 minggu kemudian, positif. Positif hamil. Itu nelpon saya, terima kasih dok. Mantuku hamil. Jadi, rasanya gimana kalau gitu dulu? Jadi soman ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dari segala usia dan yang paling penting produk soman ini bisa didapatkan di mana, dok? Di seluruh apotek di Jakarta ini sudah ada. Jakarta Timur silakan, Jakarta Barat, Utara, Selatan sudah ada. Seluruh Indonesia juga sudah bisa didapatkan. Di seluruh Indonesia, kalau seluruh Indonesia kita masih belum mampu, terutama Papua. Kalau di Sumatera sudah ada Bengkulu sampai Medan, ada di Sulawesi, memang pabriknya di Gorontalo. Memang saya pernah dulu ditelepon dari Gorontalo, dok di mana saya bisa dapat soman? Bapak dari mana? Saya dari Gorontalo. Pak, pabriknya itu di Gorontalo. Dok, jangan ngibulin saya dok, dia bilang gitu. Dokter ini kok percaya dia. Ngibulin saya, pabrik Gorontalo mana? Saya lahir di Gorontalo, besar di Gorontalo, kok gak pernah lihat pabrik soman? Saya tidak tahu nomor tempatnya, Pak. Cari aja Gorontalo pabriknya ada. Pokoknya cari aja, kalau misalnya mau lebih mudah di apotek-apotek sudah ada. Ya, apotek sudah ada. Untuk lebih detail lagi mungkin bisa di browsing ya. Betul. Browsing. Terima kasih, dokter. Terima kasih, ya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ya. Amin.
Nah, pemirsa, kita harus pamit. Ya. Kita ketemu lagi di Coffee Break esok hari. Okay. Hasim Mohtar, harusnya Subandrio. Iya, sekalian nih, hasil langsung cobain sekarang. Coba. 11 saya, tetes saya ya, dok, netesin. Ya. Gini caranya netesin. Dikocok dulu. Oke. Cok dulu. Berapa tetes semuanya? 11 harus dihabis deh. Ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu 11. Angka mujizat. Angka mujizat. Ya. Bisa diaduk atau gimana? Langsung diminum. Saya 11 juga boleh. 11 juga, oke. 30 juga boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat.